Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 tahun adalah bukan usia yang muda. Berarti telah ada perjalanan yang cukup panjang yang membuat matang dan dewasa. Begitu juga yang dialami oleh Koran Rakyat Merdeka. Dalam usianya yang 22 tahun ini, Rakyat Merdeka tentu saja semakin mencerdaskan, menginspirasi, dan semakin memiliki kekuatan untuk merekatkan persatuan bangsa. Dan jangan lupa, Rakyat Merdeka harus tetap berada dalam karakternya yang khas, yang berbeda dari media yang lain, sehingga memiliki penggemarnya yang tersendiri dan mampu bertahan di dalam berbagai macam terpaan zaman. Saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada kesempatan ini dengan tulus dan bangga mengucapkan selamat ulang tahun Rakyat Merdeka yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.